Oke, masih bersama Cina TV dari kontes sapi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa tepatnya di daerah sampai ada tanggal 10 April 2019. Ini KKN ya, tidak ada. Saya tidak tahu jurinya dari provinsi. Bapaknya Pak. Kalau nanti juara berapa tadi, Pak? Juara 3. Dapat alah KKN dari Bupati juara 1 calon kecamatan. Yang ada dia total 500.000, Pak ya. Dan dinas pasti profesional. Makanya dan sampai ada itu. Saya enggak enak ini. Sapinya mana, Pak? Nah, ini juara 3 kategori calon pejantan, Pak ya. Jadi ini tahun. Hadiahnya ditunjukin, Pak. Hadiahnya ya. Kita lihat dari sini, Pak. Nah, ini juara 3 kategori calon pejantan. Ini ada dia total 1.500.000, Pak ya. Nanti bawa berapa ekor, Pak? Satu aja ya. Cuma satu ekor. Peserta dari mana, Pak? Dari Wuhur Pancur. Dari Wuhur Pancur. Lasem, Pak ya? Lasem. Hadiah 1.500.000 rupiah. Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Rasmin. Bapak Rasmin. Dari Lasem. Ini sapinya. Baru pertama kali ikut ini, Pak ya? Iya, baru pertama kali ikut. Di rumah ada berapa ekor, Pak? Cuma satu. Ya. Ini sudah dirawat berapa tahun, Pak, sama bapaknya? Baru. Anakan. Oh, anakan. Sudah berapa tahun ini? Dua tahun kurang, Pak, ya. Ini dapat juara 3 ini, kategori calon pejantan ini. Kurang. Sudah pulang. Masih di kontes sapi Kabupaten Malang Cina TV. Ini peserta kontes juara pejantan calon pejantan sapi PO. Nah, dia total 1.500.000 rupiah. Malah orang ini. Untuk pola makanannya kalau di rumah pakai apa, Pak? Pakai ya suket sama gedek. Gedek gitu ya, gedek suket. Campurannya pakai gedek aja, Pak ya. Dulu konsentrat sekarang. Ya. Enggak masalah, enggak. Anu krisis. Krisis, jadi kan dihentikan konsentrat. Ya. Ya, dulu sering konsentrat. Tidak aja pakai katul, Pak ya. Ya, pakai katul masih. Sehari berapa kali, Pak? Sehari dua kali. Ya, dari pengunjung atau pagi sama sore ya, Pak ya. Telah disediakan beberapa bingkis atau telur ya di ujung depan acara. Kami bisa mengomongin panitia. Dari pasar mana? Jadi kami silakan untuk bisa mengambil bingkis telur. Oh, sudah ini. Ya, ini. Yang hidungnya kita jual. Hidungnya kita jual. Ya. Yang anaknya ini dirawat. Dapat juara 3 di kompetisi ini. Mantap. Untuk harapan kedepannya gimana, Pak? Harapannya ada kontes lagi atau sering-sering kontes atau gimana, Pak? Ya, sering kontes nggak apa-apa. Sering kontes nggak apa-apa. Ya, sering kontes nggak apa-apa. Ya sering berumati lah. Iya. Dipertahankan, Pak? Iya, dipertahankan. Jadi sapi PO ini ya. Iya. Ini kalau dijual?
Bukan telur berapa itu? Misalnya kamu dijual ini. Wah, enggak dijual. Dijual. Untuk di rumah. Di rumah ya, Pak. Buat iseng-iseng. Iseng-iseng. Kesibukan, Pak. Ya, kalau enggak kerja dibuat hadiah. Iya. Kontes ternak. Sudah lama, Pak, jadi peternak sapi, Pak. Maka usai sudah acara lomba. Sudah hampir 20 tahun. Oh, sudah hampir 20 tahun, Pak, ya. Ya, semenjak di desa pun saya selalu selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sukses selalu Pak. Ya, makasih.